Hai guys, kembali lagi di YouTube channelnya JSTP. Di video kali ini saya udah buka aplikasi CapCut di PC. Oke, di tutorial kali ini saya akan ngasih tahu bagaimana cara teman-teman semua bisa nge-reverse atau membalikan urutan video ya dari belakang ke depan ya. Oke, di sini mungkin ada teman-teman semua yang baru pakai CapCut PC, belum tahu caranya bagaimana. Sebenarnya ini gampang sekali ya. Tinggal kalian masukkan aja satu buah video yang akan kalian edit ke dalam track di sini, tinggal di drag aja. Kita matikan dulu untuk audionya, takut copyright. Nah, di sini untuk video aslinya seperti ini ya, the original videonya kayak gini. Nah, saya akan balikan urutannya menjadi seperti ini. Nah, jadi mundur seperti ini. Caranya bagaimana? Kalian tinggal klik pada klip atau diklik videonya, nanti muncul di sini ada toolbar kayak gini ya. Di sini ada reverse nih, tombol reverse. Kalian tinggal klik satu kali. Nah, tunggu nge-reverse. Ini tergantung dengan videonya. Kalau videonya panjang, yang nge-reverse-nya juga bakal lama ya. Kita lihat di sini hasilnya menjadi seperti ini. Nah, dia bakal mundur ya. Bakal mundur seperti ini. Namun maaf kalau misalkan di kalian videonya itu kurang jelas ya. Mungkin karena device-nya yang saya pakai itu terbatas. Jadi mundur seperti ini. Oke, itu dia. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe. Sampai ketemu pada video lainnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa diklik tombol thanks. Kita sharing di kolom komentar.